Selamat malam teman-teman. Ini saya berada di stasiun Gubuk, Grubogan. Akan mengabadikan berjalan langsung kereta api Airlangga dan juga kereta api Blora Jaya. Untuk Blora Jaya yang mulai hari ini beroperasi kembali setelah PPKM darurat atau lama sekali tidak beroperasi. Kereta api Airlangga di stasiun Gubuk. Kereta api Airlangga relasi Pasar Senen Surabaya Pasar Turi melintas di stasiun Gubuk pukul 19.05. Nanti diperkirakan tiba di Ngrombo 19.32. Kalau saya baca di KAI Akses, tiba di Ngrombo atau diberangkatkan dari Ngrombo selisih 2 menit dengan Blora Jaya ya. Untuk Blora Jayanya 19.34. Nah, nanti kita juga akan melihat juga untuk berjalan langsung kereta api Blora Jaya di stasiun Gubuk. Untuk video kali ini nanti akan saya sambung lagi ya, untuk Blora Jaya melintas langsung atau berjalan langsung di stasiun Gubuk. Tunggu video saya berikutnya. Terima kasih, selamat malam.